Khairus Arafik minta hidupnya dan anaknya tak diganggu. Dilansir fin.co.id, Khairus Arafik mau memaafkan mantan suaminya Galih Ginanjar jika tidak lagi mengganggu hidupnya dan anaknya King Fahs Arafik. Putri mendiang, pendangdut legendaris Arafik itu telah melaporkan Galih Ginanjar atas kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik pada Senin 1 Juli kemarin. Pasalnya dalam sebuah video yang beredar di media sosial YouTube, Galih Ginanjar mengatakan bahwa bagian sensitif virus disamakan dengan ikan asin. Atas ucapannya, Galih Ginanjar dikenakan pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 dan atau pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang RI tentang IT. Dilihat dalam akun channel YouTube milik Ussy Sulistyawati, virus mengaku mau memaafkan Galih Ginanjar jika tidak mengganggu kehidupan dia dan anaknya. Jangan ganggu hidup aku lagi dan jangan ganggu Fahs, ujar virus. Ucapan Galih Ginanjar membuat virus sakit hati. Sampai kapanpun lontaran Galih akan selalu teringat hingga dibawa mati. Karena apa yang dia perbuat gak mungkin gak berbekas, kata virus. Kalimat Galih juga membuat keluarga besar Arafik marah besar. Kakak virus Rani Arafik ingin sekali Galih Ginanjar untuk dijebloskan ke penjara karena telah melecehkan kaum wanita. Kami pengennya polisi mengusut tuntas secepatnya, jangan berlama-lama urusan ini biar perempuan Indonesia merasa terlindungi ya, kata Rani. Ini hina banget, ini gila ini. Kan hukum 6 tahun, itu maksimal 6 tahun, ujar dia lagi.